Hadirin yang mulia, banyak orang yang merasa bahwa taat itu berat. Padahal yang sesungguhnya adalah taat itu nikmat. Tunduk patuh pada yang menguasai kehidupan, mengikuti aturannya, berserah diri pada ketetapannya. Tak perlu khawatir, gak perlu juga risau, sebab semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan hanya berjalan di atas jalan yang telah disiapkannya. Hadirin yang mulia, berbekal ridha, ikhtiar yang keras, sabar atas proses, mengganti keluhan dengan pujian, memperbanyak syukur dan memperbaiki diri dalam ibadah, tetap tawadhu, rendah hati dan meninggikan budi, insyaallah takdir baik akan menjadi milik diri. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim.